Oke, ketemu lagi dengan cerita si Fulan dan Fulan Sah ya. Kali ini saya akan bercerita cara realistis memutar modal 100 ribu jadi 20 juta dalam 2 bulan. Contoh ini saya buat 10 juta saja agar lebih realistis dan memudahkan Anda memahami sistem bisnis seperti ini. Contoh, kasus berjualan produk otomotif. Namanya si Fulan dan Fulanah. Panggil saja Fulan. Karena istri dan suami ini hampir sama. Si Fulan dan istri ini namanya Fulanah, membuat produk perawatan interior mobil. Mereka memulainya dengan membuat 20 unit produk dengan modal 100.000 atau 5.000 per produk. Setelah itu ia tawarkan produk ke kerabat, kawan, kenalan, dan orang di seputarnya. Dari 5.000 ia jual seharga 50.000. Atau jika Anda masih kaget kenapa marginnya tinggi, sebaiknya tonton video sebelumnya. Lanjut. Setelah selama 1 minggu, mereka berhasil menjual semua dan mengumpulkan uang sebesar 1 juta rupiah. Di Face ini, teman dan kerabat Fulan dan Fulanah mau membeli. Bisa jadi niat membantu, kasihan, atau memang membutuhkan. Dengan uang 1 juta di tangan, mereka putar kembali untuk ekspansi dengan rincian. Fulan berinisiatif join di semua grup pengusaha WA, Facebook, dan Telegram untuk menjaring reseller dan agen. Hal ini bisa dia lakukan hanya dengan modal paket internet 100.000 dan semangat 45. Akan tetapi, terpaksa dia jual produk ke reseller dengan harga 35.000. Fulan membangun reputasi bisnisnya di marketplace online dengan membuat toko dan memasang iklan di sana, di online shop maksudnya begitu, sebesar 200.000. Selain itu, si Fulan juga aktif door to door ke salon mobil di daerah sekitarnya. Oleh karena itu, Fulan butuh biaya transport 200.000. Nah, sisanya 500.000 dibuatlah untuk produksi kembali 100 unit. Memang di sini butuh effort lebih ya, karena sebenarnya yang dicari di sini enggak cuma cuan, tetapi jaringan dan reputasi agar bisnisnya bisa berkembang. Skip ya. Dengan semangat tinggi, akhirnya Fulan berhasil menjual produknya dalam 2 minggu. Dengan rincian 40 produk dari reseller, 40 produk dari salon mobil, dan 20 produk dari marketplace. Terkumpullah profit atau omset sebesar 4,4 juta rupiah. Dari uang itu, Fulan putar kembali dengan rincian, memasang iklan di semua marketplace atau di online shop. Yang sebelumnya di online shopnya itu cuma 2, sekarang di online shopnya itu dibesarkan kembali, semuanya di online shopkan. Fulan membuka online shop resmi di IG dan FB, memasang iklan 500.000 untuk menjaring pembeli, agen, dan reseller di kotanya saja.
Sisanya 2,5 juta rupiah untuk produksi kembali. Dapatnya produksinya itu 500 unit. 100 ribu beli paket data untuk menjaring agen dan reseller serta membeli secara organik di WA, Facebook, Instagram, Telegram, dan Twitter. 300 ribu untuk bensin atau BBM. Kemudian Fulan mulai menyasar pasar di seluruh kota. Ternyata dalam 1,5 bulan mereka berhasil menjual semua produknya dengan rincian 200 unit terjual ke agen atau reseller dan 300 unit terjual ke konsumen. Hal itu berarti Fulan mengumpulkan profit sebesar 22 juta. Bagi sebagian orang mungkin bukan nilai yang besar, tapi yang fantastis adalah Fulan mengumpulkannya hanya dalam waktu 2 bulan dan belum punya karyawan. Oke, sekian ya. Itulah kisah realistisnya pembisnis si Fulan, yaitu cara realistisnya memutar modal 100 ribu hingga jadi 22 juta dalam 2 bulan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk motivasi kita dalam dunia bisnis, dalam menjalankan pekerjaan, dalam usaha apapun untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.